semua kecamatan Kabupaten Kudus dapat kita saksikan budidaya tanaman tebu hampir merata, kecuali di Kecamatan Undaan. Produksi tebu terbesar terdapat di Kecamatan Dawe. Sedangkan jenis perkebunan di Kabupaten Kudus yang terbesar adalah tanaman tebu. Dengan luas areal 6.238 hektar dan jumlah produksinya mencapai 370.183 ton. Pengolahan tebu menjadi gula putih dilakukan di pabrik gula Rendeng. Sementara pengolahan tebu untuk dijadikan gula tumbuh dilakukan sendiri oleh para petani di desa-desa penghasil gula tebu tadi. Kebanyakan tebu di Kabupaten Kudus cenderung diolah sendiri oleh para petani. Karena untuk masuk ke penggilingan pabrik gula Rendeng masih banyak hambatan, baik antrean giling, tingkat rendemen, maupun persaingan harga jual. Halo, apa kabar sedulur desa? Kita kembali bertemu dalam Jalan-Jalan ke Pedesaan atau Sobo Deso TVRI Jawa Tengah. Nah, pada episode kali ini, tim Sobo Deso berkunjung ke Kabupaten Kudus. Nah, tebu untuk diproduksi menjadi gula merah tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, tahukah kita bagaimana proses pengolahannya? Nah, sekarang kita akan menuju ke desa penghasil gula tebu, yaitu di Desa Cranggang. Sekitar 20 tahun lalu, masih kita jumpai warga desa penghasil tebu di Kabupaten Kudus yang menggunakan 2 ekor sapi sebagai tenaga penggerak proses produksi gula tebu. Namun, saat ini semua pengrajin menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penggerak proses produksi gula tebu. Ratusan unit pengrajin tradisional masih banyak dijumpai di sentra-sentra produksi yang beroperasi dengan kapasitas rata-rata 10 ton tebu per hari. 6-7 pekerja lokal terserap dengan upah borongan rata-rata Rp20.000 per kuintal per gula tebu yang dihasilkan atau rata-rata dengan pendapatan kurang dari Rp20.000 per hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini lagi panen ya mas ya? Iya. Kira-kira tebu seperti apa ini mas yang akan dipanen ini nanti? Saya dipanen, dibuat gula merah itu jenisnya seperti ini mas. Ini namanya tebu BR. Selain ini nggak jadi, ada yang warnanya agak kemerahan itu nggak jadi. Nah, ya, yang warnanya merah ini kan namanya tebu BR, harus berusia minimal 9 bulan sampai 10 bulan. Bisa saya bantu untuk panen mas? Ya, bisa. Oke. Nah, dipotong dari bawah. Seperti ini. Nah, lalu dipotong daunnya. Bye.
Oke, Mas Aziz. Pasti sedulur desa di rumah ini penasaran bagaimana proses dari gula tebu ini yang baru saja dipanen menjadi gula seperti ini. Ya. Kira-kira seperti apa, Mas? Awalnya gini, Mas. Dari penggilingan sana, ya, nanti kan digiling jadi itu, dialirkan ke sini, itu dipenuhi semua, direbus sekitar 2 jam, baru menjadi agak kental. Kemudian dari sana ditaruh sini, ditumpahkan ke sini, ditunggu sampai 10 atau 20 menit, kemudian diaduk-aduk sehingga jadi keras seperti ini, Mas. Ini kan tradisional, Mas, ini. Yeah. Nah, ini yang tradisional seperti ini. Jadi enggak ada yang tenaganya itu pakai mesin, enggak ada. Semua tenaga manusia. Jadi dari proses perebusan di sana, gula nira itu langsung ditaruh di atas tumbu ini, ya? Iya, tradisional semua ini, Mas. Ini tumbuhnya ini kalau penuh ya sekitar 7-8 hari. Kira-kira dalam satu tumbuh ini beratnya berapa kilo, Mas? Satu tumbuh ini kira-kira ada yang 140-150, Mas. 140-150 kilogram? Iya. Oh. Jadi dari cara tradisional ini masih dianggap bahwa penggunaan tumbu ini udah masih paling efektif, ya, Kak? Iya, karena belum ada cara lain seperti itu, lain. Ya. Oke. Okay. Dan kami rasa sangat susah untuk menjualnya kalau seperti ini, Mas. Ada upaya dan kebutuhan permintaan pasar gula merah untuk meningkatkan kualitas produksi gula tebu. Cara tradisional secara bertahap memang mulai dikurangi. Berbagai upaya proses produksi gula tebu yang lebih aman terus dilakukan. Poro sedulur desa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan gula tebu secara tradisional. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan gula tebu secara tradisional namun lebih modern. Kita temui Pak Harnowo. Jangan hanya sampai berhenti di sini. Assalamualaikum Pak Harnowo. Waalaikumsalam. Harnowo, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan gula tebu secara tradisional. Nah, adakah cara ini, Pak, yang lebih modern sehingga untuk meningkatkan kualitas dari gula tebu itu sendiri? Upaya untuk meningkatkan modernisasi kegiatan ini, kalau kita lihat sejarahnya, dulu itu kita masih menggunakan hewan sapi, ya, ataupun hewan kerbau. Namun karena waktu itu biaya cukup tinggi dan ternyata kotoran-kotoran juga cukup banyak, karena setiap hewan mengeluarkan kotoran yang bercampur menjadi satu dengan bahan bakunya, dan ini kemudian kita pindahkan, kita alihkan, sapi itu kita tinggalkan, berubah menjadi diesel untuk mesin penggeraknya, pemeras tebunya. Dan kemudian kalau dulu masih menggunakan tempat-tempat terbuka, aliran dari air dari diesel, tingkat airnya itu kemudian masuk ke wajan, nungku, itu masih menggunakan ember dan atau mungkin tempat-tempat terbuka. Saat ini kita olah, kita rubah menggunakan peralon-peralon atau selang yang sifatnya tertutup sehingga kebersihannya bisa terjaga. Dan hasilnya kalau kita lihat memang sangat signifikan sekali. Seperti kita ketahui, kegiatan di Sekipu Kidul ini yang sudah kita sentuh dengan beberapa kegiatan kami, ternyata peningkatan rendemennya sangat tinggi. Di sini, di kelompok Sekipu Kidul ini, rendemennya itu paling rendah, itu mencapai baru sekitar 10, itu paling rendah. Rata-rata 12 di sini.
Sementara kalau kita melihat di sekitar sini yang belum kita sentuh dengan beberapa kegiatan modernisasi, ini hanya sampai 8 mungkin 9,5, sehingga sangat cukup jauh perbedaannya. Baik Pak Harnowo, apakah cara tadi cukup efektif untuk meningkatkan produksi gula tebu di sini Bapak? Memang sangat signifikan sekali. Kalau dulu menggunakan gula tumbuh yang pakai tumbu itu yang besar, ternyata untuk proses pemasarannya sangat sulit dan harganya sangat rendah. Kemudian upaya lain kita buatkan cetakan-cetakan itu sehingga untuk bisa mendongkrak. Seperti tadi Bapak-Bapak lihat di proses produksi ada semacam ini, semacam ini, kemudian ada semacam lagi yang kawur semacam ini yang baru kita diskusikan ini Pak. Ternyata ini hanya merubah bentuknya saja, harganya sudah sangat jauh. Ini sudah berbeda 1000 Pak dari ini ke sini. Apalagi kalau kita bedakan dengan yang tumbuh. Sangat jauh lagi. Ini baru meningkatkan dari yang perubahan ini saja, perubahan untuk. Dalam 1 tahun terakhir, jumlah lahan yang ditanami tebu di kawasan Jawa Tengah menyusut hingga 21,6%. Harga yang tidak sesuai menjadi alasan utama banyaknya petani tebu berpaling dan memilih komoditas lain, terutama padi. Untuk industri gula tebu di desa kami Mas, di desa Ceranggang, umumnya di Kabupaten Kudus, adalah sangat besar sekali karena kurang lebih di Kabupaten Kudus ini ada 250 lebih unit pengrajin gula tebu. Tapi semuanya ini berdasarkan dari peninggalan nenek moyang kita. Sebelumnya ada alat diesel dan sebagainya, itu para nenek moyang kita, leluhur kita mengindustri gula tebu ini menggunakan alat gilingannya dari kayu dan digerakkan tenaga geraknya adalah dari sapi. Itu awal mulanya. Dari kami selaku kelompok tani atau petani pengrajin gula tebu di Kabupaten Kudus, pertama adalah menguri-uri atau melestarikan. Yang kedua adalah keinginan kami adalah meningkatkan hasil atau produksi dari pengrajin itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan tingkat kebersihannya. Karena konon ceritanya dan banyak dicemooh oleh para pengguna gula tebu bahwa gula tumbu itu sangat kotor sekali. Nah, dengan bantuan dari dinas tersebut berupa sarana prasarana dan pelatihan-pelatihan yang telah kami jalani yang diajak oleh dinas terkait tadi, kami ingin meningkatkan hasil tersebut dan kebersihannya sehingga gula tebu nanti bisa menerobos pasaran yang lebih luas lagi. Akibat peralihan komoditas tebu itu, data Dinas Perkebunan Jawa Tengah mencatat total area perkebunan tebu pada akhir 2015 seluas 58.000 hektar. Berkurang 16.000 hektar dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 74.000 hektar. Kendati luas area perkebunan tebu menyusut, sebenarnya seluruh areal tebu di Jawa Tengah sudah mampu memenuhi jumlah kebutuhan produksi gula milik pemerintah. Namun demikian, permasalahan yang sering kali muncul
karena petani merasa pabrik tidak memberikan harga yang sesuai. Dan sebaliknya, pabrik merasa kualitas tebu yang dihasilkan petani tidak terlalu bagus. Rata-rata rendemen tebu di Jawa Tengah sebesar 7,3%, jauh lebih rendah dibandingkan rendemen Jawa Timur yang sudah mencapai 10%. Oleh karena itu, peralatan pabrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk menghasilkan rendemen Jawa Timur yang sudah mencapai 10%. Oleh karena itu, peralatan pabrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk menghasilkan rendemen yang maksimal. Nah, seluruh desa, tadi kita sudah berbincang soal gula tebu. Nah, di Kecamatan Dawe ini masih ada beberapa potensi dari desa-desa lain. Seperti di Desa Japan ini, yang saya pegang ini adalah jeruk pamelo. Ini ukurannya besar dan juga rasanya sangat manis. Asal mula jeruk besar di Kabupaten Kudus ditanam di Kecamatan Kota sekitar daerah Menara Kudus. Pada tahun 1970-an, tanaman ini puso oleh karena serangan CVPD. Sebelum puso, sempat dikembangkan di Kabupaten Pati. Baru pada tahun 1980-an, tanaman ini dikembangkan di Desa Japan, yang sampai saat ini menjadi pusat jeruk besar di Kabupaten Kudus. Produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh iklim. Apabila banyak curah hujan, maka produksi jeruk besar dalam satu bulan dapat dipetik beberapa kali. Untuk musim kemarau, jumlah produksi biasanya berkurang. Jeruk pamelo muria memiliki bentuk yang besar, bulat, dengan kulit hijau dengan bagian tangkai agak kekuningan. Rasa yang manis dan daging buahnya yang tidak kaku serta mempunyai kadar air yang banyak.
bila kita berbicara soal ini jeruk pamelo, ya, kira-kira ada hambatan apa atau ini potensi pengembangannya seperti apa ke depannya? Ke depannya ini jeruk pamelo dikembangkan oleh warga secara swadaya di lahan pekarangan. Jadi lahan pemilikan di Japan ini, di Jajapan ini, rata-rata pemilikan sempit di lahan sawahnya, di lahan pekarangannya hanya bisa ditanami sekitar ya 5 pohon atau 2 pohon. Jadi rata-rata di Japan ini pengembangannya di pekarangan. Oh, jadi terkendala di luas pekarangan itu ya Pak ya? Untuk potensi kedepannya sendiri seperti apa Pak untuk pengembangan jeruk pamelo ini? Pengembangannya ini akan dikembangkan di lahan tegalan yang di pinggiran. Jadi ini kan masuk di kampung, jadi di luar kampung ini. Sudah ada yang mencoba beberapa kota atau beberapa hektar sudah ada pengembangannya. Dan sudah mulai berbuah. Hasilnya juga memuaskan ya Pak ya?